semuanya, perkenalkan nama aku Azhara Aulia Putri, mahasiswi desain produk Institut Teknologi 10 November. Di video kali ini, aku akan membahas produk tugas akhirku yang berjudul Produk Interaktif Wall Decor dengan Fiber Stretch Tool. Berikut pembahasan. Permasalahan yang berangkat dari latar belakang judul ini adalah stres bekerja. Dengan cepat, perubahan struktur sosial modern, banyak orang dihadapkan dengan konflik dan juga tantangan. Dari hal tersebut, didapatkan bahwa hampir 73% pekerja di Amerika, termasuk Indonesia, mengalami stres saat bekerja, yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satunya disebabkan faktor lingkungan dan juga organisasi. Mengenai faktor lingkungan, bisa ditemukan pada kehidupan sehari-hari, bahwa polusi udara dapat menyebabkan beberapa kerusakan dini dan bertahan lama pada kesehatan mental juga kognitif manusia. Dapat salah satu penelitian dilakukan oleh Dr. Vivian Poon, ahli epidemiologi polusi udara vital strategis, menemukan bahwa paparan jangka panjang terhadap tingkat PM2,5 secara signifikan dikaitkan dengan gejala kecemasan sedang hingga parah dan gejala depresi. Sebagian besar penduduk Jakarta dan kota-kota besar telah terpapar paparan PM2,5 dalam jangka panjang sekitar 40 mikrogram meter per kubik setiap hari, di mana ambang batas aman yang direkomendasikan oleh WHO adalah 10 mikrogram per meter kubik. Mengingat hubungan antara paparan jangka panjang PM2,5 dan gangguan mental seperti depresi. Setelah menemukan permasalahan, berikutnya menggunakan design thinking dengan mengumpulkan data, salah satunya in-depth interview. Dengan hasil yang didapat, user membutuhkan home decor dengan fungsional, di mana dari permasalahan yang ada dibutuhkan home decor dengan menarik dapat berfungsi sebagai fokus pusat di ruangan. Ini dapat membantu mengarahkan perhatian dan menciptakan titik fokus visual yang menarik bagi pengguna, yaitu wall decor. Dalam proses perancangan, ditemukan konsep sesuai permasalahan dan kebutuhan pengguna, di mana home decor yang menggunakan sistem modular dengan multi-configuration berguna untuk membuat susunan atau tema dari keinginan pengguna dan membuat wall decor dengan fitur pencahayaan serta aromaterapi untuk mengurangi kejenuhan dan stres. Setelah itu, membuat mood board dengan Scandinavian style yang dipadukan dengan warna dingin untuk membangun suasana rileks. Sebelum pembuatan produk, dilakukan sketsa ideasi sampai desain terpilih berdasarkan user. Setelah ada desain terpilih, dilakukan studi existing dan studi komponen lainnya. Lalu bisa dilakukan proses prototyping. Pada proses ini dilakukan laser cutting dengan memotong setiap bentuk bagiannya dan membending besi hingga mendapatkan bentuk yang diinginkan. Setelah itu, membuat rangkaian elektroniknya dengan menyesuaikan hasil bentuk prototipe sebelumnya.